Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita ada sebuah lagi sedan daripada Mercedes-Benz. Man, kau memang terbaik, Man. Memang terbaik tu. Mercedes-Benz A250 AMG Line. Ya, dia sebenarnya adik-beradik kepada A200 Progressive. Tetapi berbeza dengan Progressive Line, dia datang dengan logo AMG. Alfa, Merche dan Global Spark. Menjadikannya desain yang lebih lawa, enjin yang lebih padu serta handling yang lebih mantap. Seperti biasa, kepada penonton, pembaca, pendengar dan apa-apa lagi lah, Nyokong Mekanika, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe dan menekan butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Apa benda putih-putih tu? Alah, lampu dah lah malam. Tengah gelap je ni, aku seorang pula. Kenapa pula radio ni? Lampu gelap, jalan gelap. Apa susah-susah? Gunalah Bosch LED Giga Light menerangi hidup anda. Weh, apa terang sangat ni? Apa lagi masjid pun susah. Kalau kita tengok A200 Progressive Line, okay, rekaan dia lebih lembut, lebih eksekutif dan lebih moden. Tetapi tak semua orang suka dengan desain yang macam tu. Semua orang dia memang suka desain tu nampak lebih sporty. Memang kena dengan A-Class ni sebenarnya ditujukan kepada golongan muda. Jadi Mercedes menghasilkan sebuah lagi varian yang dihasilkan nampak lebih sporty, nama dia A250 AMG Line. Okey, kalau kita tengok dekat depan ni ada beberapa perubahan kecil yang menjadikan desain kereta ni sebenarnya lebih sporty. Kita boleh tengok dekat bumper depan ni dia ada air curtain. Dan kalau secara keseluruhan kita boleh tengok desainnya lebih ganas, lebih agresif. Dan untuk bahagian grill depan ni juga dia dihasilkan dengan menggunakan rekaan yang sedikit lain. Kalau kita tengok kan, dia ada 3 star dekat sini. Dan 3 star ni dia digabung-gabungkan, dia akan jadi upper grill. Dan special untuk AMG Line juga, dia didatangkan dengan brake performance. Dia Mercedes panggil sport brake. Di mana untuk brake ini sebenarnya dia menggunakan diameter yang lebih besar serta menggunakan rekaan cross drill. Bila kita brake banyak kali, dia tak ada brake fade. Dia boleh tahan panas dan dia lebih sedap berbanding dengan AMG Progressive Line. Untuk di bahagian belakang, hanya dua perkara yang membezakannya dengan A200. Kita boleh tengok dekat sini dia ada 4Matic, tulisan 4Matic dan juga satu lagi tulisan A250, menunjukkan dia varian yang lebih power berbanding dengan A200. A250 maksudnya kuasa enjin dia kurang daripada 250 horsepower. Nanti kita cerita enjin dia. Dan sayangnya di bahagian bawah ni dia pakai fake exhaust. Kalau dia pakai original exhaust dengan double tip lagi cun. Bang, apa beza A200 dengan A250? Banyak beza dia. Salah satu yang kita nak cerita ialah pasal enjin dia sendiri. Enjin dia masih menggunakan enjin asal Mercedes berbanding dengan A200 yang menggunakan enjin Renault. So, enjin ni enjin 2000cc, 4 silinder turbo yang menjana sehingga 221 horsepower. Lebih power. Manakala torque dia pula sekitar 350 Nm torque, lebih torque. Serta dia digabungkan dengan transmisi 8 kelajuan DCT, tambah 1 gear berbanding dengan A200 Progressive. Manakala, okey, berbeza dengan A200, kereta ini adalah menggunakan teknologi mild hybrid 48V, di mana dia ada satu ISG, integrated stator generator. Okey, di mana kalau kita bawa dalam keadaan perlahan, kereta ni boleh tutup enjin sekejap dan dia biar enjin ni ataupun dia biarkan kereta ni meluncur dalam keadaan tanpa enjin. Dan semua sistem elektrik pada kereta ini akan dikuasakan oleh sistem hybrid selama mungkin
10 saat. Okey, jadi ini menjadikan kereta ini lebih jimat berbanding dengan varian tanpa hybrid. Untuk bahagian dalam, okey, apa yang spesialnya berkenaan dengan A250-nya ialah material. Material yang digunakan lebih nampak sporty. Sebagai contoh, kat sini dia ada aluminium brush. Dekat sini pula dia ada macam cloth microfiber, nampak macam kulit sweet lah. Memang sedap lah. Dan kalau kita tengok, dia cuba menampilkan ciri-ciri sebuah kereta sport untuk dalam ENG250. Contohnya dekat sini kita ada red stitching. Okey. Gabungan leather dekat sini, gabungan dengan microfiber red stitching ni menjadikan kereta ni nampak lebih upmarket berbanding dengan A200. Manakala, saya memang suka dengan sistem infotainment MBUX. Sebab apa? Sebab dia boleh sambungkan secara tanpa wire untuk sistem Android Auto. Okey. Dari segi janaan bunyi dia pula memang sangat sedap untuk sebuah kereta Mercedes-Benz. Cuma sayangnya dia tak ada speaker berjenama seperti Burmester untuk dipasang pada kereta ni. Sepatutnya kena ada. Baru lagi sedap. Baru nampak lebih bergaya berbanding dengan A200. Sama seperti dengan A200 yang biasa, dekat bahagian belakang ni dia masih tak ada corong penyaman udara. Dan kalau dekat bahagian belakang kita ni, kita ada seat yang kita boleh lipat kepada 3 bahagian. 40, 20, 20 kan? Dan juga 40. Okey. Cuma kelebihan dia, kita punya kargo dekat belakang adalah lebih kurang 420 liter. Kalau kita lipat semua ni, kita boleh dapat sekitar 1200 liter. Cukup luas untuk sebuah kereta sedan yang compact macam ni. Secara purata je, okey, secara puratanya memang kereta ni memang lebih berkuasalah berbanding dengan varian A200. Sebab pecutan 0-100 ni dibuat dalam masa 6.4 saat saja. Manakala top speed dia pula 250 km/jam. So, conclusionnya dia lebih laju, dia lebih pick up berbanding dengan A200. Sebab tu A250 ni lebih sedap berbanding dengan A200. Lagi satu, suspension belakang ni dia menggunakan suspension multi-link. Okey, untuk macam yang saya sebut tadi, kereta ni dia ada sistem mild hybrid 48 volt dijana oleh sistem ISG ataupun BSG, belt starter generator. Sistem ini menghasilkan sekitar 13 horsepower dan 150 Nm torque. Okey. Disebabkan kereta ini menggunakan sistem hybrid ini tadi, dia sebenarnya lebih jimat. Okey. Untuk bacaan purata bahan api dia adalah sekitar 12.9 km/liter. Bagi saya, dengan angka kuasa yang dijana serta berat kereta ni dicampur lagi dengan sistem 4MATIC all-wheel drive, angka itu memang sangat fair, sangat cemerlang untuk sebuah kereta berkuasa tinggi sport macam ni. Untuk suspension belakang pula, suspension dia menggunakan multi-link. Mungkin sesetengah orang kata tak ada beza pun dengan torsion beam, tapi bagi saya dah uji kereta ni melalui selekoh slalom dan kita boleh rasa suspension belakang ni lagi sedap berbanding dengan A200. Mungkin tak banyak beza, tapi siapa yang memandu secara agresif akan merasai perbezaan antara multi-link dan juga torsion beam. Dan sistem ini juga ditemani oleh satu lagi sistem 4MATIC all-wheel drive. Ini menjadikan semua kuasa tadi akan dihantar kepada empat-empat tayar dalam keadaan pecutan maksima. Kalau kita bawa dalam keadaan relax, santai macam ni, hanya tayar depan saja yang menerima kuasa. Kalau kita nak pecut laju, masuk selekoh laju-laju, barulah sistem 4MATIC tadi akan digunakan dan kita akan mendapat cengkaman maksimum. Barulah enjoy. Okey, untuk sistem AEB kereta ni juga, saya memang puji AEB dia sebab saya perasan bila kereta depan tu start membreak, lampu brake nyala, dia akan bagi warning. Kadang-kadang warning dan diikuti oleh brake emergency untuk mengelakkan kita daripada terlanggar kereta depan. Itu memang bagus. Dan satu lagi, sistem blind spot dia. Sistem blind spot dia ditemani dengan sistem safe exit warning. Maksud dia, kalau kita nak buka pintu, ada kereta kat belakang, dia akan bagi warning dengan warning audible serta visual untuk menunjukkan adalah berbahaya untuk kita keluar pada waktu itu.
Untuk conclusion, okey, kereta ni sebenarnya lebih mahal lah. Sekitar RM24,000 lebih mahal berbanding dengan varian A200. Tapi bagi saya RM24,000 tu anda mendapat sebuah kereta yang lebih power dari segi engine dia, lebih jimat sebab dia ada sistem mild hybrid, suspension lebih sedap dan pengendalian yang lebih mantap, lebih jitu sebab dia ada 4MATIC. Jadi harga yang ditambah tu menjadikan kereta ni dijual pada harga RM263,888 tu justifiable. Mungkin yang tak menjustifinya ialah akaun bank kita yang hanya ada RM8 saja macam ni. Okey, seperti biasa, kepada penonton, pendengar, pembaca dan penyokong mekanika, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe, menekan butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok, Instagram dan juga Netflix Mekanika Malaysia. Bye-bye.